Oke, hello guys. Hari ini kita ada satu kereta daripada Lontes Air Bija. Oke, hari ini kita nak buka kereta tu. Oke. Dan kita akan buat review lah. Sebelum buka. Oke, ini dah Lontes Air Bija. Ini kad dia. Cantik, no problem. Tak ada masalah. Tapi kita nak buka sebab kita nak letak dengan kita punya diorama. Okey, ni kereta dah tak ada. Ini kereta yang di antara yang dah lama beli tapi tak buka-buka. Okey, ni dia. Okey, tak apa buat masalah lagi. Jom kita buka. Kita ambil kita punya pisau. Okey, dan kita akan buka. Okey. Ada setengah orang dia kumpul GTR kan, tapi saya memang tak. Saya memang kumpul kereta ni je. Kereta-kereta yang biasa lah. Okay, jom kita dah buka. Jom kita buka-buka lah kereta ni. Apa? Ini first saya buka lah. Basic mainline dia kereta. Okay, boleh tengok yang ni dalam dia boleh nampak dalam bak. Boleh nampak dalam tu. Detail dia cantik walaupun dia basic car. Tayar biasa. Belakang dah. Ni kereta EV ya, dan ini bawah dah. Hot Wheel Lotus EV je. Made in Malaysia 2021 ni kereta. Nampak? Detail dah nampak. Ni dalam dia. Tepi dia harap boleh fokus. Haa tu boleh fokus. Nampak. Nampak. Belakang lah. Lotus sejauh ni. Wheel terbalik. Base dia plastik eh. Base plastik tapi okey lah ni kan. Cantik lah juga. Dalam dia punya detail boleh nampak. Yang ni nanti kita nak pair dengan kita punya lori ni. Cantik eh dia ni. Okay, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Okay, kita akan jumpa lagi dalam video. Okay, kereta basic pun cantik. Sarah siapa nak revet, revet. Okay, kita jumpa lagi dalam video. Bye bye bosku.